Oke, sahabat kencana, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kondom yang baik dan benar. Pertama, buka kemasan kondom dengan hati-hati. Pakai kondom baru setiap kali berhubungan. Taruh kondom yang sudah ereksi atau sudah tegang sebelum bersentuhan dengan vagina. Buka gulungan kondom. Ke bawah dan menyarungi seluruh penis yang tegang. Nah, seperti ini sahabat. Ini cara penggunaannya. Setelah keluar sperma, tarik penis yang masih tegang dari vagina sambil menahan dasar kondom. Jangan sampai ada yang tumpah di mulut vagina cairan spermanya ya sahabat. Nah, seperti ini. Tarik. Tetap jangan sampai tumpah. Nah, setelah dikeluarkan, buang di tempat sampah atau ikat sampah agar tidak ditemukan anak-anak. Sudah? Oke, sahabat kencana, itu tadi cara penggunaan kondom yang benar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam BKKBN. Berencana itu keren.